Pelung, pelung. Apa tu ke ya? Pada ke. Ah, Ya, tu nak ke je. bajar tu Tu ke ke nak lah. bajar. Aku pun bajar tu ke. Ah. Bagus lah. Panas dah tu ke. Ya, tu ke pun yang. Pok lung ke. Itu juga material oleh saja. Ikut jadi ikut kan untuk pohu. Ikut satu gerenda pasar barang. Baik kamu buat. Buka kipas itu ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sobat ya, dengan saya Rudi Kurniawan Channel. Jadi hari ini saya mendapat sebuah mesin kukur kelapa ya sobat ya. Ini canggih modelnya ya, kakinya terbuat dari batang kelapa sobat. Jadi penyakit mesin kukur kelapa ini suaranya terlewat keras sobat ya. Ini disebabkan karena lahar ya, atau bearingnya rusak sobat. Jadi kita akan coba ya, kita buka dulu mata kukurnya ini pakai kunci 10 sobat. Nah, kita cabut ya. Setelah itu kita akan buka ini ya embernya ya. Ember penutupnya ini. Ya, kita cabut sobat. Ya, ini rakitan sobatnya yang punya sungguh kreatif ya. Kipasnya dulu ya, kipas belakangnya sobat, cukup disungkit aja pakai obeng ya. Setelah itu kita akan membuka tiga buah bautnya ya. Ini menggunakan kunci 8 ya sobat. Kita pakai kunci 8T sobat ya. Jadi setelah kita buka bautnya, kita tinggal tarik aja sobat. Kalau dia agak keras ya, agak ditokok sedikit mengeluarkannya. Cuman hati-hati sobat ya. Nah, ini barang mudah pecah ya, mudah rapuh sobat. Ya, ini agak keras sobat ya. Kita tokok pakai palu. Oh. Pecah. Nah, megang ini pelan-pelan sobat. Ini penampakan angkernya ya, laharnya sudah berkarat sobat, sudah penuh karat ya. Jadi ini cara bukanya cukup ditokok aja ke bawah sobat ya, ditokok untuk mengeluarkannya ya. Untuk mengeluarkan lahar yang bawah kita tokok asnya sobat. Ya, ini sudah saya keluarkan sobat. Ini ya yang menyebabkan kukuran kelapa ini bersuara keras ya. Bearingnya ini udah habis sobat, aus. Ini membukanya kita tokok aja sobat. Cuman ini udah saya buka ya. Jadi ini kodenya 6202 sama 6201 sobat. Jadi sobatku kalau buka sendiri di rumah ya, dan lihat nomornya ataupun bawa contohnya ke toko elektronik ya.
Kalau tidak, ingat nomornya, beli nomor yang sama, sobat. Ini udah saya beli, sobat ya. Punya yang baru ya, beda ya, sobat ya. Yang baru sama yang lain. Ada batuk. Kita coba pasang. Pokoknya pakai pipa sobat ya, pipa besi ya. Jadi masuknya rata dia. Kalau di toko samping-sampingnya dia masuknya nggak rata, bisa pecah pelornya sobat. Jadi dia mesti rata masuknya. Ini saya pakai kunci busi nih sobat ya. Kita masukkan dulu laharnya, bearingnya, baru kita tokok pakai kunci busi nih sobat. Sampai batasnya sobat ya, ada batasnya separitnya ya, sampai mentok. Ya ini yang punya sobat, Bang Bakar ya. Kalau di Aceh bilang Bang Bakar, Abu Bakar, Bang Bakar. Ya orangnya lucu sobat. Jadi kita masukkan ya, udah kita pasang bearingnya, kita masukkan, kita kunci sobat. Jadi bagusnya kita tarik pakai baut ya sobat, ada kita masukkan rata yang tiga buah bautnya, baru kita kencangkan bautnya ya, jadi tertarik laharnya masuk ya. Rata kita kunci sobat, sikit-sikit ya. Jadi rata dia narik laharnya ya. Ya, gak usah kita tokok sobat. Tokok dia nggak mau ya sobat ya, karena nggak ada tahanannya. Jadi kita press pakai kunci dia, kunci baut dia sendiri, kita kencangkan, otomatis dia terpress, tertarik sobat ya. Rata kita bikin. Taruh apa aja? Rata-rata pokoknya pendek panah kak itu bermendung tuh mama kayak nggak timur baca itu pendek ini nyala bantu mencari kan hansip peng jokowi tinggal pun dalam kampung tuh nyala ini kan jokowi yang megami kali sama aja. Nah, ini sudah siap sobat ya. Kita akan coba apakah suaranya halus atau kasar ya. Ya mantap sobat. Macam baru suaranya ya. Agak lagi baru. Ini pusing kok. Aku buat kamera ini pusing kok. Nanti. Ji. Buka mata gerenda ini anak ya, gerenda-gerenda. Itu juga ngerti dia kok juga ya. Iku jadi itu kan untuk ya demikianlah perjumpaan kita kali ini sobat ya. Semoga bermanfaat. Tolong bantu channel ini dengan subscribe ya, like ataupun komen. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.